Oke, rekan-rekan, di sini kita akan belajar memasang gas rod atau flame gun. Nah, di sini siapkan flame gunnya seperti ini. Siapkan gas portable-nya seperti ini. Nah, di sini ada instruksi cara penggunaan gas ya, agar tidak bahaya seperti apa. Bisa kalian baca di sini. Kemudian buka tutupnya untuk melakukan step pemasangan. Pastikan ada tonjolan yang ada di flame gun seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita paskan dengan coakan yang ada di gas portable-nya. Kemudian kita paskan, kita putar ya. Oke, sudah siap. Kemudian kita tes. Caranya dengan kita putar ke kiri atau kendurkan, kita ketek dan nyala, guys. Nah, mudah sekali, gampang sekali untuk mematikannya, tinggal putar kembali, guys. Seperti ini. Nah, simple kan? Ya, kita coba lagi ya. Kita nyalakan. Tuh. Nyala dan mudah sekali. Oke, bukanya gampang, tinggal putar, tarik. Simple. Oke, guys, terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih.